Malam Jumat Legi di sini sangat banyak para pelaku spiritual yang mandi rendaman atau topo kumkum di sini. Ini bekas dupa dan bekas bunga. Di sini bisa untuk mandi aura atau dengan segala hajat yang ingin penyembuhan dari berbagai penyakit. Airnya ini walaupun diminum banyak dia tidak akan membuat kembung dan untuk kejernihannya, untuk kesegarannya sangat luar biasa pemirsa. Dan di sini kita tunjuk lagi, di sini ada petilasan dari Eyang Sapu Jagat, salah satu tokoh spiritual dan tokoh masyarakat ya kayaknya yang sudah terkenal pada zamannya. Di sini adalah petilasannya. Sayang sekali juru kuncinya Bapak Soeharto ya. Bapak Soeharto lagi tidak berada di tempat. Mungkin karena udah malam, kita ini jam tepat jam 1:30 ya. Nah, di sini ini adalah foto dari Eyang Sapu Jagat. Dan ini susunan dari juru kunci. Dan yang terakhir yang di ujung sana itu Bapak Soeharto, juru kunci yang menjabat sekarang. Dan sini adalah tempat kita bermunajat. Ngapunten, Eyang. Untuk segala hajat di sini, kalau untuk bersemedi, ini adalah petilasan dari Eyang Sapu Jagat. Sekarang kita nggak membawa dupa ya, tadinya mau beli di situ tutup. Dan mari kita selusuri lagi di daerah sini, lokasi sumber Eyang Sapu Jagat. Kebetulan saya juga tadi habis mandi rendaman dan kumkum sebentar. Itu tolong ditutup. Itu. Nah, di sini beberapa sumber ya yang udah dulu di sini sudah di sana dibuat kolam renang dewasa yang di sana. Kolam renang dewasa. Ini air
debit airnya nih sangat deras sekali. Kalau mau ambil airnya gimana? Kalau mau ambil air bisa lebih baik air dari sana, dari yang pancuran itu. Itu kayaknya tadi di situ ada botol tuh, dicuci aja kalau mau bawa. Karena di sini banyak juga para penjara, para pelaku, kalau yang dari jauh bisa bawa airnya. Minta karomahnya kepada penunggu gaib sini dan terutama kepada Eyang Sapejagat. Kalau di depan sana, yuk kita menuju ke depan. Ini saya bersama tim dari Ikatan Guru Spiritual Nusantara atau IGSN. Bersama tim Ikatan Guru Spiritual Nusantara, kita lagi jelajah misteri. Dan di sini lihat tuh di depan ini terdapat juga ada beberapa pusaka ya. Di sini ada beberapa pusaka yang saya rasakan dan saya lihat. Cuman di sini enggak dikasih. Kita harus tahu adab juga, enggak main asal tarik. Ini debit airnya lagi besar sekali. Ayo kita jalan terus untuk ke depan. Ini malam-malam tertentu sangat penuh para pelaku yang mau kungkum, mau ritual mandi. Terutama apalagi nanti ini bulan suro. Kalau bulan suro, wow, pasti penuh sekali. Nah, bisa dilihat dari sana itu sekarang sudah dibangun untuk tempat wisata, kolam renang yang di sana bagian kolam renang dewasa. Di sana kolam renang dewasa. Nah, ini juga ada tangga. Mas. Ini juga ada tangga yang bisa turun ke bawah. Kalau yang mau kumkum ada juga sebagian warga, kadang kalau penuh yang di sana mereka bisa kumkum di sini. Saya baru selesai mandi. Saya baru selesai mandi. Ini adalah jalan menuju ke atas. Kita ke atas atau mau ke sana? Ke sana dulu ya. Oke. Ya, kita akan mengecek ini kolam yang untuk dewasa. Ini juga ada tangga dari sini. Kalau di sini dilarang untuk mencuci baju. Di sini pantangannya tidak boleh untuk mencuci baju, pakaian tidak boleh. Nah, di sini adalah tempat pemandian kolam dewasa. Kalau anak-anak tadi yang di depan sana. Dan di sebelah sana ada pompa airnya. Yang mengaliri beberapa desa. Ini kedalamannya kurang lebih 1,5 meter ini. Kedalamannya, kolamnya.
Ini kalau lagi hari libur, hari Minggu, weekend, tanggal merah di sini sangat penuh oleh pengunjung siang hari. Oke, ini ada anggota, salah satu anggota kita dari IGSN yang dari Tuban, Ki Wahyu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari Tuban, kasih nama Wahyu, nama panggilan Mbah Jenggot. Ini saya lagi berada di Gunung Kawi, di tempatnya yang sabu jagat, yang penuh dengan mistis, aura-aura yang tinggi, segala macam di sini. Bagi yang suka tentang mistik, boleh dipersilakan ke sini. Nah, ini ada air tempat buat orang sakit, segala penyakit. Ya, insya Allah dimudahkan, dikasih sembuh lantaran air dari sini, dari tempat yang sabu jagat. Ini di Pancuran. Nah, ini ya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke lokasi yang di atas, monggo. Di sini kalau malam-malam tertentu di sini warung-warung ada warung kopi. Kalau sore, kalau malam, malam-malam tertentu juga di sini kalau lagi ramai pengunjung, di sini ada banyak yang buka. Kalau siang, apalagi Minggu pasti buka semua. Di sini tidak ada sinyal, makanya pakai wifi. Jadi kalau biasanya warung di sini, kalau ini wifi-nya 2000 satu itu. Wah. Yang dari Indomaret tadi. Itu penarian itu. Ada penarian dapat duit. Itu yang dicari. Ini warung-warungnya. Ini karena tidak ada sinyal, biasanya kalau warung buka di sini menyediakan voucher untuk wifi. Biasanya 2000 perak. Di sini juga ada musola. Ini musola. Monggo lanjut kita ke depan. Di sini ada kolam renang yang disediakan untuk anak-anak, tempat bermain anak-anak. Karena kalau di sana kan sangat bahaya ya. Dan ini pohon beringin. Di sini kalau parkirannya di atas sana parkirannya. Ya, depan. Beginilah kalau siang. Ayah,
parkirannya di atas sana mobil kalau siang. Kalau motor bisa masuk sini. Ini adalah kolam renang, ini khusus anak-anak. Sini banyak, ini ada pohon beringin. Menok mata, ada mata yang mengawasi. Ada mata yang mengawasi. Oke, demikianlah ini jelajah dunia mistis kita, Pagak TV. Perjalanan dari mistis malam ini dari Ikatan Guru Spiritual Nusantara sampai di sini dulu. Nanti next kita akan pindah lokasi, kita akan jelajah misteri lagi, kita akan eksplor mistis lagi, tentunya yang akan lebih seru. Saksikan terus dunia mistis di Pagak TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyai Sinti Anjani dari IGSN pamit, mohon diri. Assalamualaikum. Thank you.